Sini sini sini. Masih aku taruh kurang. Oke, selamat sore pemirsa. Pada sore hari ini, yang tadi pagi kita nangkap ikan menggunakan jebak raksasa. Pada sore hari ini saya membawa alat seadanya ini tadi. Ini alat pinjaman dari orang tua tadi. Nah, kita dengan alat sederhana ini akan coba menangkap. Di sini konon katanya kalau baru banjir itu setelah banjir ada ikan nila dan lele besar-besar yang keluar dari kolam. Ayo teman-teman kita lihat, semoga nanti kita mendapatkan monster buruan kita. Ayo. Teman-teman, ini saya bawa dua. Kita gunakan dua-duanya tapi bergantian ya. Ayo. Ayo kameramen sini. Kita oke, Bos. Ayo kita berputaran. Wah, ada ikannya, Man. Kita gunakan aja yang ini ya. Yang jeruk besar pun dalam sekali ini. Loh, kau sudah kecepat. Dalam sekali ini. Dan teman-teman, kita cari lele ya. Oh, angil Pak Rako ya. Kau cari. Ini cetel. Saya waduh, dapat. Wow. Ini teman-teman, yang pertama dapat ikan sapu-sapu. Ini kalau di sini namanya cakar lumut ya. Sapu-sapu ini sebetulnya enak dikonsumsi, cuman orang-orang nggak mau konsumsi karena ini kasar sekali. Ini kita rilis lagi. Ini ada ikan kecil-kecil beberapa ini. Cuma segini. Ini sirukan pertama dapat 4 ekor, cuma kecil banget ini. Ini kameramen, bukan dokumentasi. Ini ambil kameramen jangan banyak. Matur nuwun. Yang pertama tadi cuma dapat kecil-kecil beberapa, kita nyari lagi teman-teman. Oke, kita nyari lagi. Buka-buka lah ini. Nggak bisa tekan samping loh. Ya rungkut tak. Strike dapat besar ini langsung. Ini kan. Terima kasih. Pemirsa bisa lihat,
Ternyata cuma dapat segini teman-teman, kecil-kecil sekali. Ini mungkin jadi payek nantinya. Ada nih, ada. Aku lagi nyiru langsung wake. Ternyata sekali cido kan. Panas sekali, dingin sekali teman-teman ini sampai ngowel. Kita pulang aja, udah dapat ikan segitu tuh, ikannya lumayan sekali. Ayo kita pulang aja, ayo.